Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam merupakan organisasi keumatan yang lahir di Bandung pada 12 September 1923 dan tahun depan akan genap berusia satu abad. Sebagai organisasi gerakan dakwah yang bersifat rasional melalui gerakan tajid atau pembaharuan, namun persis tetap membumi bersama kebudayaan nasional dan spirit nasionalisme yang kuat. Hal ini dapat kita lihat dari dua hal yang paling penting, yaitu walau gerakan dakwah persis sudah menyebar, namun sebagai organisasi lahir di bumi Tatar Sunda, sampai saat ini persis tetap mempertahankan tradisi pengajaran dengan bahasa pengantar bahasa Sunda. Pelestarian bahasa ibu sebagai bahasa komunikasi merupakan pondasi utama bagi pemajuan kebudayaan. Tentunya kebudayaan ini mempunyai makna yang luas, yaitu memelihara dan menjaga alam kehidupan yang telah diciptakan begitu sempurna menjadi lebih indah, apalagi menjaga bumi Pasundan yang diciptakan Tuhan ketika tersenyum. Dalam bahasa agama, giroh ini dinyatakan sebagai rahmatan lil alamin, atau dalam bahasa Sunda disebut ngertaken bumi lamba, dan bahasa Jawa dinyatakan sebagai memayu hayuning bawono. Kedua, persis sebagai pelopor berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII sejak zaman Muhammad Nasir, Bapak Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kebijakan mosi integralnya adalah salah satu bentuk dakwah kebangsaan. Apalagi pendiri persis, Al Hasan, adalah teman dialog sekaligus guru bagi Insinyur Soekarno dalam kaitan Islam dengan kebangsaan. Karena bagi persis, dakwah kebangsaan adalah bentuk kecintaan dan komitmen kepada NKRI, di mana para pendiri persis ikut memberikan sumbangsih besar di dalamnya. Karena itu, persis juga harus berupaya untuk ikut memastikan tata kelola negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 27, 33, 34, berada di dalam rel kebijakan negara. Selamat melaksanakan Muktamar ke-16 bagi Persatuan Islam. Semoga dengan muktamar yang bertema transformasi gerakan dakwah persis untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai NKRI, mampu melahirkan pemikiran yang visioner dan menghasilkan pemimpin yang berani dan bijak untuk membawa Persatuan Islam menjadi organisasi umat yang bermarwah ke usia melebihi satu abad. Selamat dan sukses atas Muktamar ke-16 Persatuan Islam. Semoga ridho, berkah, dan lindungan ilahi selalu menyertai perjalanan Persatuan Islam ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.